Tahukah Anda bahwa anak kecil sering mengulang tindakannya? Konsistensi, keteraturan, dan penempatan adalah hal penting bagi anak yang sedang mempelajari dunia yang rumit. Mereka akan meminta Anda untuk mengulangi membaca buku yang baru saja Anda baca, mengulangi rima yang sama, dan bahkan berulang-ulang mengisi ember yang sama dengan mainan. Amati bagaimana anak kecil membangun sebuah piramida atau mainan konstruksi, merubuhkannya, lalu menyusunnya kembali. Anak usia 1,5 tahun ini dengan hati-hati menyusun set konstruksinya. Ia berkonsentrasi dengan tenang. Ia mengumpulkan bagian-bagian mainan, meletakkannya di dalam ember, menutupnya, menuang isi ember ke atas lantai, dan kemudian mengumpulkannya lagi. Kegiatan berulang seperti ini tidak saja memperkuat otot dan memfokuskan perhatian, tapi juga mengembangkan keterampilan praktis, menumbuhkan percaya diri dan konsentrasi. Orang tua dapat berusaha untuk tidak menginterupsi proses ini, yang merupakan bagian alami dari perkembangannya.